نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا بما اوحينا اليك هذا القران قصه قصه دلام القران طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, wa wawala, amma ba'd. Ikhwani fillah, wa Masih dari kisah-kisah yang terdapat dalam diri Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau berdakwah kalimat la ilaha illallah. Uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengomentari salah satu kejadian yang dialami oleh Nabi Musa tatkala melawan para penyihirnya, Firaun. Kejadian apa itu? Sebagaimana kita ketahui, Firaun menantang Nabi Musa. Janjian pada suatu tempat, lalu beliau, Firaun ini, memanggil seluruh ahli-ahli sihir dari penjuru Mesir untuk datang di tempat itu melawan. Nabi Musa salatu wassalam Maka tatkala sudah ketemu antara kedua belah pihak Pihak Nabi Musa dan orang-orang yang beriman Serta pihak Fir'aun dan para ahli penyihir itu Maka Nabi Musa mempersilahkan Alku ma'antum mulkun Silakan lemparkan tali-tali yang kalian miliki Kalian yang memulai Ya Fa'alqaw hibalahum wa'asiyahum Wakalu bi inna la Maka mereka melemparkan tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, sambil mengatakan dengan kekuatan Fir'aun kita akan menang. Ya. Maka kemudian setelah para penyihir ya, seluruh Mesir ini melemparkan talinya dan itu berubah seolah-olah jadi ular. Maka faalqa Musa asau Maka Musa melemparkan tongkatnya atas perintah Allah, tiba-tiba tongkat ini menjadi ular besar yang memakan seluruh tali-tali yang menjadi seolah-olah jadi ular tadi. Ya. Maka sebagai para penyihir yang mereka ngerti ilmu sihir, mereka bisa membedakan, oh ini ilmu sihir, ini bukan sihir. Mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini bukan ilmu sihir ini. Ini tidak pernah mereka pelajari dan ini nyata ini adalah mukjizat sehingga mereka tahu langsung mereka faul tiba-tiba semua penyihir itu sujud ya menundukkan takluknya dan juga menyerahnya mereka pada Allah Subhanahu wa taala sambil mereka mengatakan qulu amanna bi alamin mereka mengatakan kami beriman dengan Rob semesta alam kami beriman kepada Allah Ya, tatkala mereka dikalahkan oleh Nabi Musa mereka langsung beriman semuanya ya Robbil alamin Robbi Musa wa Harun Tuhannya Musa dan Harun lihat para jamaah dimulakan Allah apa reaksinya Fir'aun tatkala seluruh penyihirnya dikalahkan oleh Musa bahkan beriman maka Fir'aun murka yang diabadikan di dalam surat As-Syu'ara ayat ke-49 Fir'aun mengatakan Qala amantum lahu qabla an adhanalakum Wahai para penyihir, ya, ahli sihirku, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan? Innahu Wah, ini sudah kalian rundingkan, kalian perajari Musa yang mengajari kalian. Kalian bura-bura berada di pihakku. Nanti ketika kalian dikalahkan kalian beriman. Memang kalian telah merencanakan. La Akan aku potong akan aku hukum mati kalian semuanya dengan cara potong tangan, dengan potong kaki, min khilaf dari arah yang berbeda. Jika tangannya dipotong tangan kanan, kakinya yang kiri. Ya. Wala usalliban nakum ajmain dan aku salib semuanya kalian, ditempelkan di paku di pohon kurma. Akhirnya apa yang terjadi? Para penyihir tetap pada keimanan mereka, mereka tidak berubah walaupun dihukum mati oleh Firaun. Akhirnya semua penyihir ketika itu langsung dihukum mati dan mereka mati semuanya dalam keadaan beriman padahal pagi harinya mereka masih kafir, mereka masih menjadi penyihir. Inilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengomentari asbahu sahara mereka pagi hari sebagai penyihir wa amsu syuhada abarara sore hari menjadi orang yang para syahid yang mulia. Wallahu taalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.